Sementara itu, Saudara, Menko Polhukam Mahfud MD meminta masyarakat untuk tidak perlu meramal putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan gugatan batas usia Capres-Cawapres. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD sebagai respon kekhawatiran publik menjelang putusan MK, di mana Mahfud juga menyebut masyarakat tidak perlu banyak prasangka terhadap putusan MK yang akan dibacakan pada Senin mendatang. Tunggu saja putusannya, kan tidak tahu dan tidak boleh juga berbicara sesuatu yang belum diputuskan oleh MK. Kita tunggu saja dah ya, tentang putusan MK itu. Kan Senin itu sudah kurang 4 hari. 4 hari itu lalu apapun putusannya terus akan di follow up oleh partai politik kan. Kan gitu kan, nah, kita tunggu Senin aja, nggak usah buru-buru. Nggak usah banyak prasangka juga kepada MK. Jangan-jangan nanti kita meramal lalu salah lagi kayak dulu. Ya kan, ada yang meramal gini-gini ternyata MK-nya enggak apa-apa. Lalu